Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kucuki Gaming. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara melawan bot ya di ronde ketiga agar kita bisa menang kembali dan mendapatkan diamond, promo diamond ya. Nah, sebelum mulai videonya bisa dong klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Ya, langsung saja kita masuk ke inti videonya. Nah, di sini kita akan masuk ke eventnya ya. Nah, di sini saya sudah masuk ya. Ini kita lihat di sebelah kanan atas ya. Waktu tersisa resetnya tinggal 15 menit 43 detik lagi ya. Nah, kita klik hadiahnya. Dan kita akan mendapatkan ini ya. Hadiahnya 515 gold coin dan 51 promo diamond. Nah, di sini promo diamondnya bisa dipakai tanggal 12 Mei ya. Nah, ntar makanya kita harus kumpulin dan harus menang tiap rondenya ya biar bisa mendapatkan promo diamond satu diamond saja ya buat beli skin epic. Nah, di sini saya akan memberitahu ya. Saya juara 1 di ronde kedua dengan skor 679 ya. Yang lain 588 semua ya. Nah, di sini udah mau habis tetapi dia tidak nambah sekali. Nambah sama sekali ya poinnya. Hanya stuck di 588 ya. Dan saya melawan bot semua ya. Jadi kalian tidak perlu pusing untuk menambahkan poin kembali ya. Nggak usah pakai kode-kode ribet. Takutnya kalau kita pakai kode lawannya juga pakai kode juga ya, malah ribet bersaing ya. Kalau ini kita cuma login harian saja sudah bisa menang ya lawan buat ini. Nah, ya udah kita akan ganti ke akun Smoob untuk uji cobanya ya. Habis reset ini saya akan buatkan kembali ya. Nah, di sini saya sudah masuk ke akun Smoob ya, dan sini di sini sudah jam reset ya. Nah, kita masuk ke bagian eventnya ya. Nah, di sini kita sudah klaim ya. Walaupun rank 4 ya, karena ini akun Smoob. Nah, kita ambil saja. No, cuma dapat 30 diamond dan silver ya kalau juara selain juara 1. Nah, di sini kita akan menggunakan bug-nya ya. Nah, sini kan sudah ada pilihan. Nah, kita langsung klik tombol home kembali ya. Nah, di sini kalian harus download ya namanya VPN Vietnam ya. Ini bisa download di Play Store secara gratis ya. Nah, kalian download saja. Setelah di-download, kalian masuk ke VPN-nya. Nah, setelah masuk, biarkan dia loading. Nah, kita klik paling bawah ya, sambungkan ke VPN Vietnam ya. Kita klik saja. Nah, otomatis dia akan seperti ini. Kita klik OK. Nah, nah, tersambung ke Vietnam. Nah, ini sudah tersambung ya. Sudah ada tulisan VPN sebelah sinyal ya. Nah, setelah itu kita klik tombol home kembali. Kita masuk ke bagian eventnya. Nah, perlu diingat ya. Ini kalau bisa kalian masuk ke bagian eventnya ini itu besok ya. Setelah resetnya. Ini sekarang kan udah reset. Kalian besok itu masuknya mencoba trik ini ya. Jam 9 sampai jam 12 siang. Terserah bebas jam berapa aja ya. Yang penting jangan mendekati jam 3 sore biar kalian bisa menyelesaikan misinya ya. Nah, setelah ini cuma uji coba ya biar kalian paham saja caranya. Setelah udah terhubung VPN-nya, kalian coba di bagian klasik ya. Nah, kita masuk ke bagian klasik. Apakah VPN-nya sudah aktif atau belum ya? Nah, kalau sudah ada lambang, nah karena saya pakai VPN Vietnam, berarti lambangnya Vietnam semua ya. Nah, musuhnya juga Vietnam, berarti trik ini sudah berhasil ya. Nah, kita langsung uji coba saja ke situ. Ini kita kalian jangan klik masuk ya, karena lama kalau main dulu. Biarkan dulu sampai ini selesai. Nah, ini sudah nah pelanggaran ya. Kita klik back ya. Nah, kita klik bagian event kembali. Nah, kalian pilih yang ini ya nih.
si Brody paling kiri karena bug-nya tuh paling banyak di Brody ya. Lalu kalian klik mulai. Nah, kalian sudah masuk ya. Ini cuma uji coba ya, cuma tes. Nah, kalian klaim dulu. Nah, kita cek coba. Kalau jam segini masih bisa nggak? Karena saya nyaranin besok ya, jam 9 siang sampai jam 12 siang ya. Toxic A2. Coba kita lihat ya. Tambahkan teman. Toxic A2. A2. Nah, kita lihat cari nama. Oh, player tidak ditemukan. Berarti ini adalah bot. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ya. Aru. Aduh, susah banget namanya Aru. Ini titik ya, Aru. Aru. Gini titik ya, coba. Nama. Nah, dia online ya. Online tapi ini kayaknya akun smoob ya. Akun smoob ini kayaknya. Ini akun smoob ya. Biarin, gampang. Nah, selanjutnya Enda ya. Enda. Enda. Nah, kita klik oke, cari nama lagi. Nah, ini juga aku smoob ya, level 16 juga. Kita lihat. Nah, ini karena kita bukanya pas jam reset ya, karena kalau jam reset sekarang kalian bakal bersaing dengan banyak orang. Ini cuma tes doang. Kalau kalian besok jam 9 siang sampai jam 12 pasti akan dapat bot seperti akun utama saya ya. Nah, lalu kita coba dr.sanji ya. dr.sanji. Kita lihat. Wah, player tidak ditemukan. Bener enggak namanya? Ah, iya benar. Berarti ini bot juga ya. Ah, gampang lah lawannya lah ya. Nah, setelah itu kalian setelah udah masuk ini kalian bantu ini ya, bantu teman ya. Bantu teman ini dengan menggunakan akun smoob kalian ya. Kalau kagak kalian bisa masuk ke grup WhatsApp saya ya. Silakan komen di komentar saja biar bisa saling berbagi ya. Karena kalau pakai kode kadang kodenya bisa kadang enggak kalau auto clicker ya. Nah, permintaan teman kan masih ada 30. Lalu di sini tambahkan teman. Jadi kalian tambahin aja teman terserah Anda. Terus top up. Nah, seperti biasa login harian ya. Nah, ini tinggal beberapa hari lagi ya, lihat ya. Di sini event pada tanggal 27 hingga 16. Berarti tanggal 16 kita akan berakhir ya. Nah, makanya harus buru-buru. Tanggal 12 kita akan menukarkan ini ya nih. Lumayan ini dapat skin ya, makanya kita harus juara pertama terus. Kalau dapat kayak begini silver koinnya cuma bisa tukerin sama kayak gini doang ya, rugi sayang. Mendingan dapat skin terus dapat promo diamond gratis ya tanggal 12 ya. Nah, di sini juga kita dapat promo juga ya. Nah, cukup sekian video dari ini. See you next time, bye.